الحمد لله الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي فرض علينا تعلم العلم والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلاة وسلام دائمين متلازمين على نبينا المصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم يسر ولا تعسر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله مكسيه kepada al-fadil Ustaz Muhammad Nazih sebagai selaku pengerusi kita pada pagi ini, insyaAllah barisan pengurusan bermula dari mudir, penolong-penolong kanan, guru-guru, para asatizah, para murabbi, mursyid yang hadir pada pagi ini berserta dengan para waris seterusnya kepada seluruh putera dan puteri Sekolah Renang Islam apa ni? Sekolah Renang Islam apa? Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Insya-Allah ahli syurga semua insya-Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan pada hari ini, siapa tahu hari ini berapa bulan hijrah? Berapa bulan hijrah hari ini? Siapa tahu? Ya. Bulan ini dia sama dengan bulan Masihi. Sama naik. Berapa bulan hari ini? 8. 8 hari bulan apa? 8 hari bulan September sama dengan 8 hari bulan Muharram tahun berapa? 1441. Subhanallah. Yang mana kita ucapkan penghargaan, terima kasih dan juga salut kita kepada Raudhatul Jannah dapat hari ini menjalankan program yang hebat ini, yang mulia ini, haflah Al-Quran ini yang subhanallah jangan dilakukan untuk menusukkan rasa cinta kasih kita kepada Al-Quran yang pada hari ini juga merupakan ataupun sambutan Ma'al Hijrah bagi tahun 1441. Baik. Adik-adik semua sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Tadi dah dengar Quran kan? Ya. Dah dengar bacaan Quran kan? Tadi Ustaz Zafarul Idham subhanallah dah memperdengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang sungguh merdu, suara yang sungguh meyakinkan dan sebagainya. Ini bertepatan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sebut zayyinul Quran, sebut zayyinul Quran, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Okey. Saya nak tanya semua anak-anak ustaz ni, putera dan puteri Sekolah Renang Islam Raudhatul Jannah ni, ada suara tak? Ada tak siapa yang tak ada suara? Ada siapa demam hari ni? Ada siapa selesema? Sengau macam ustaz ni, sengau Alhamdulillah, semua ada suara kan? Semua suaranya merdu-merdu kan? Bolehkah? Siapa sini ada cita-cita ingin mengasah suaranya, bakatnya baca Quran seperti mana bacaan Al-Fadhil Ustaz Zafarul, jangan kat tangan. Semua sekali. Pasal apa kat tangan? Ustaz kata jangan kat tangan kan? Siapa yang ada cita-cita nak jadikan suara dia merdu, enak, lunak, kuat, meyakinkan seperti mana Al-Fadhil, suara Al-Fadhil Ustaz Zafarul Idham, jangan kat tangan. Semua sekali bercita-cita untuk menjadikan suaranya merdu, betul tak? Nak baca Quran suaranya merdu, betul tak? Nak bernasyid suara merdu tak? Nak berqasidah suaranya merdu tak? Mudah-mudahan anugerah
ya Allah berikan kepada kita suara-suara itu, kita jadikan sebagai satu cara untuk kita mengenal Al-Quran, untuk kita membaca Al-Quran bertarannum dengan tertibnya, dengan ilmu tajwidnya, subhanallah, yang meyakinkan, insyaAllah. Adik-adik, siapa Ustaz nak tanya, siapa yang bagi suara kat kita? Ya, siapa yang bagi suara kat kita? Allah. Maka kata apa? Alhamdulillah. So Allah beri suara kat kita kan? So mintalah doa dengan siapa? Dengan Allah. Dan berusaha belajar supaya Allah berikan suara yang madu kepada kita dengan usaha kita, berkat usaha kita, doa kita, insya-Allah, dan kita boleh melantunkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, lagu-lagunya, dengan qiraatnya dan sebagainya. Okey, angkat tangan semua doa. Okey, semua sekali. Boleh? Semua sekali ikut Ustaz, boleh? Okey. Rahman ya Rahman. Ustaz kata ikut kan? Soalan dia, Ustaz kata ikut bukan sambung. Ha, dengar soalan separuh daripada markah. Ha? Faham soalan? Ustaz kata ikut bukan sambung. Ikut, kalau kata Ustaz kata sambung, sambung lah. Boleh? Boleh tak ni? Semua ni sporting-sporting semua kan? Okey, sekali lagi. Rahman ya Rahman. Sa'idni ya Rahman. Sa'idni ya Rahman. Isyarah sadri Qur'an. Isyarah sadri Qur'an. Imla' qalbi Qur'an. Imla' qalbi Qur'an. Wasqi hayati Qur'an. Wasqi hayati Qur'an. Ha. Ulang sambung. Satu, dua, mula. Sa'idni ya Rahman. Isyrah sadri Qur'an. Imla' qalbi Qur'an. Wasqi hayati Qur'an. Tinggi lagi boleh? Tinggi sikit lagi. Tinggi sikit lagi. Rahman, Rahman. Ulang boleh? Ulang saya kata, bukan sambung. Ulang. Okey, tinggi lagi. Rahman, Rahman. Rahman. Sambung, sambung. Sa'idni ya Rahman. Sa'idni ya Rahman. Isyrah sadri Qur'an. Isyrah sadri Qur'an. Imla' qalbi Qur'an. Wasqi hayati Qur'an. Rahman ya Rahman. Rahman ya Rahman. Rahman ya Rahman. Landing bagus, landing, soft landing. Okey, alhamdulillah. Okey, amin. Ha, sebut amin. Amin. Ya Allah, kurniakan kami kefahaman membaca Al-Quran. Okey, siapa tu maksud dia tu? Rahman. Apa maksud Rahman? Maha, Allah yang Maha. Maha. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman. Apa maksud Rahman? Terima kasih. Ya, terima kasih. Maha pengasih. Ar-Rahim. Oh, penyayang. Pengasih, penyayang. Oh, lagu tu. Yang maha pemurah. Allah ni murah sangat-sangat kita. Bagi suara merdu kat kita kan, bagi sihat tubuh badan, bagi ayah yang baik, ibu yang baik, guru-guru yang baik, kawan-kawan yang baik kepada kita, bagi sekolah yang terbaik kepada kita kan, untuk kita belajar Quran dan sebagainya. Adik-adik kan hari-hari main sekolah kan? Betul tak? Besok cuti kan? Besok cuti kan? Pasal apa? Pasal panggil sekolah. Oh, sebab Al-Quran.
Al-Quran. Hari ini kita nak mai ke sini, nak menghadiri majlis haflah Al-Quran. Hari ini kita datangkan, subhanallah, ada Al-Fadhil Ustaz Zafar Idham, ada Ustazah Zaitun, orang lama, subhanallah, orang Kedah, orang Qariah Kedah yang siapa tak kenal. Hari ini lagi Ustazah Zaitun, dia akan mengajak kita, akan mengalunkan suaranya, nak persembahkan kepada kita. Saya teringat kata-kata dia tadi, kata apa? Cita-cita dia, first time sekali adalah cita-citanya nak belajar Al-Quran. Kemudian nak mengajar Al-Quran. Okey, siapa sini nak cita-cita dia nak belajar Al-Quran? Biar bagi hebat, bagi bagus. Semua nak kan? Dan siapa cita-cita dia nak jadi orang yang boleh mengajar Al-Quran? Jangan angkat tangan. Semua nak sekali kan? Okey. Makanya Rahman, ya Rahman, ya Allah yang Maha Pemurah, ya Allah yang Maha Pemurah, sa'idni ya Rahman, bantulah aku ya Allah yang Maha Pemurah. Bantu apa dia? Isyrah sadri Quran, lapangkan dadaku dengan Al-Quran. Imla qalbi Quran, dan isikan hatiku dengan Al-Quran. Wasqi hayati Quran, ataupun waslih hayatil Quran. Wasqi hayatil Quran, dan siramilah hidupku dengan Al-Quran. Adik, pagi-pagi kan mai sekolah kan? Mai sekolah kan? Belajar Quran tak? Belajar. Belajar kan? Okey, bagus. Satu pesanan Nabi. Ni nak bagi motivasi kat kita lah, bagi mereka yang belajar, terutama belajar Quran ni. Yang Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, atau kama qala disebut, sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar Quran dan mengajar Quran. Baik, belajar tiap-tiap pagi ilmu yang bermanfaat, utamanya Al-Quran, betul? Baik. Nabi berpesan kepada Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ni seorang sahabat Rasulullah. Nama asal dia adalah Sayyidina Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Ada tak sini nama Jundub? Tak ada. Ada tak Abu Zar sini? Ada Abu Zar sini? Tak ada Abu Zar. Baik. Kata Nabi, wahai Abu Zar, Nabi kata, la'anta ghadwa, sesungguhnya kamu ni berpagi-pagi kamu tata'allamu baban minal ilmi, kamu belajar satu bab sahaja daripada ilmu. Baik. Mai sekolah pukul berapa? Pukul 7. 7 pagi ke 7 petang? 7 pagi kan. Betul petang lah. 7 pagi mai sekolah kan. Subhanallah. Baik. Dimulakan dengan Al-Quran. Kita banyak Quran kan? Wahai Abu Zar, kata Nabi, berpagi-pagi kamu belajar satu bab daripada ilmu, khairul laka, lebih baik bagi kamu, min an tusalliya, daripada kamu solat 100 rakaatin, 100 rakaat. Adik-adik, kita belajar apa saja ilmu, terutama ilmu Quran ni, pagi-pagi kita mula dengan Quran, satu bab saja kita faham. Kalau tadi Ustaz Zafar dah cerita tentang tarannum, tentang qiraat dan sebagainya kan, nah, itu usah belajar tu, cari guru dan sebagainya. Baik, pagi-pagi lagi, lebih baik daripada kita solat sunat sebanyak berapa rakaat? Lebih baik daripada berapa rakaat? Lebih baik daripada kita solat sunat sebanyak 100 rakaat. Ustaz nak tanya, siapa sini yang dia ada tenaga, kekuatan, dia boleh solat sunat 100 rakaat? Angkat tangan. Boleh? Boleh kakak. Bakak tu 100 rakaat. Tu dia kakak semangat tu. Tetapi adik-adik pagi-pagi lagi mai ke sekolah, belajar satu bab saja dari ilmu, lebih baik daripada, subhanallah, mengajak daripada kita mengerjakan salat sebanyak 100 rakaat. Itu fadilat, kelebihan orang belajar. Dan kita ambil inspirasi dari Ustazah. Dia kata dia cita-cita dia, cita-cita nak belajar Quran. Yang kedua, kata Nabi, wal anta ghadwa, dan sesungguhnya kamu wahai Abu Zar, berpagi-pagi kamu, fatu'allimu pula. Fatu'allimu, mengajar pula. Kalau tadi belajar. Yang kedua, fatu'allim, kamu mengajar pula. Baban minal ilmi, satu bab sahaja daripada ilmu, sama ada ilmu tadi orang amal ataupun tidak diamalkan.
khairul laka, lebih baik bagi kamu, min antusalliya, daripada kamu salat daripada kamu salat 1000 rakaat. Adik, besar tak pahala orang mengajar Quran? Besar dengan ajak orang mengajar ilmu, besar dek. Oh, maka kita ambil inspirasi pada ustaz tadi, kata dia niat pertama belajar Quran, kemudian dah ada alim, insyaallah nak mengajar. Kerana mengajar satu bab saja daripada ilmu, apa sahaja ilmu berguna, terutama Al-Quran, ajak orang, lebih baik daripada kita solat sunat sebanyak berapa rakaat? 1000 rakaat. Larat tak sembahyang 1000 rakaat? Larat tak? Larat ke tidak? Tak larat. Maka adik, kesempatan yang Allah beri kepada kita, kesempatan ini, maka adanya program-program yang bermanfaat ini, kita sebagai nak bagi peluang kepada kita, nak bagi ruang kepada kita, nak bagi gerbang kepada kita, nak mengenali dengan lebih dekat tentang Al-Quran, ilmu bacaannya, tajwidnya bagus dan sebagainya, ilmu tarannumnya bagus dan sebagainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, sebut laisa minna, man lam yataghanna bil Quran. Tidak, Nabi kata, bukan daripada kalangan kami. Bukan daripada golongan kami, kata Nabi. Sesiapa yang tidak memperlakukan, yataghanna ni, tidak melakukan Al-Quran. So, Nabi suruh kita supaya apa? Bila mana kita baca Quran, kena berlagu. Lagu apa tadi? Siapa tahu lagu apa tadi? Lagu tarannum, lagu apa tadi? Yang ustaz baru cerita tadi. Pertama dengan baya. Baya tu Bangladesh ah. Baya ya, baya tu Bangladesh. Eh, baya. Lagu apa? Bayati apa lagi? Apa lagi? Siapa tahu lagi, cepat-cepat aja. Bayati lagi? Rasa. Lagu rasa. Oh, lagu rasa pun rasa lah. Lagi? Lagu apa? Rush, nahwan lagi? Lagu apa? Robok. Soba. Oh, ada lagi soba tak? Oh, ada lagu soba. Mereka Quran kita kena soba. Ustaz ada dua lagu lah. Satu lagu soba, kena sabar. Yang kedua, tak sabar, jerkah tu pun. Kena jerkah, lari terus. Lagu apa lagi tadi? Nahwan, bayati, sabar, ras dan sebagainya kan? Subhanallah. Banyak kita berlagu dengan Al-Quran, tak rugi kita. Kita keluarkan suara kita dengan Al-Quran yang akan mententerangkan jiwa kita, yang akan diisi hati kita dengan Quran dan sebagainya. Jadi adik-adik, banyakkan berlaku. Kita ni orang Kedah kan? Siapa sini orang Pulau Pinang sini? Angkat tangan. Orang Pulau Pinang, mana orang Pulau Pinang? Orang Kedah? Orang Utara, orang Utara? Orang Utara? Semua ni orang Utara atau orang mana ni? Utara Kedah, ha? Utara ala cerita semua ni kan, orang Utara. Cuma ustaz je Utara celup. Kan? Orang Utara ni kena ambil kesempatan. Pasal apa? Orang Utara ni dia banyak berlagu. Perasan tak? Orang Utara ni antara orang yang banyak lagu dia, betul tak? Ampun tak mengaku ah. Tak rasa bangga ah. Kita orang Utara ni lebih dekat dengan lagu. Lagu apa? Lagu tu, lagu ni, lagu mana? Ha kan? Lagu juga tu. Betul tak? Ini cakap kan? Hang ni lagu mana? Lah ni? Ha, lagu tu. Kan? Betul tak? Lagu mana? Dia kata, aku lagu ni. Lagu lagi. Lagu ni lah. Subhanallah. Banyakkan berlagu. Terutama, banyakkan lagu-lagu Al-Quran. Hiasi suara kita dengan suara yang lunak, iaitu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan asbab mendapatkan hidayah, asbab mendapatkan rahmat Allah, dilapangkan dada kita. Isyrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasqi hayati Quran. Semuanya dengan Al-Quran, dilapangkan dada dengan Quran, diisi hati kita dengan Quran, kita rasa cinta dengan Quran dan sebagainya. Sebagai satu mukjizat Rasulullah SAW dan sebagainya. Mukjizat ni ada dua kan? Satu mukjizat hissiah, yang kedua mukjizat ma'nawiyah kan? Ya, okey. Yang hissiah ni apa maksud dia? Mukjizat yang pernah
dilihat, disaksikan oleh para sahabat ketika itu. Ketika mana? Ketika mana Nabi hidup. Ada sahabat dapat melihat Nabi membelah bulan, betul tak? Ada sahabat dapat melihat air yang keluar daripada celah-celah jari Rasulullah dan sebagainya, betul tak? Ada sahabat yang dapat melihat, dapat mendapat manfaat daripada ayat liuk Rasulullah dan sebagainya. Itu mukjizat hissiah yang dapat dilihat ketika itu. Tetapi setelah mana Nabi wafat, tidak lagi berlaku mukjizat hissiah. Yang tinggal satu lagi mukjizat yang namanya mukjizat maknawiyah. Apa itu mukjizat maknawiyah? Al-Quran. Yang tak jemu kita baca. Yang tak jemu kita baca, betul tak? Betul kan? Okey. Siapa pernah dengar nazam ni? Kami orang dulu pernah dengar lah sekarang. Bila mana dulu kan ada satu rancangan di radio asalnya. Kemudian dituliskan di televisyen yang dipimpin oleh almarhum Tan Sri Ustaz Haji Hasan Al-Azhari. Dah ingat tak? Ya? Yeah? Orang yang begitu besar jasanya, kita kena kaji sejarah hidup dia. Bagaimana dia boleh memperkenalkan muqaddam, rancangan muqaddam tu. Dulu ustaz kecil-kecil dah ada dah. Lain ni tak ada dah. Baik. Adik, biasanya bila mana rancangan tersebut dalam radio kah, dalam televisyen kah, bila mana dimulakan rancangan, dimulakan dengan baca nazam. Baca satu syair, satu madah. Okey, semua ikut ustaz. Kalamu qadimullah. Sebut. Tak kuat lagi. Kalamun qadimullah. Yumallu sama'uhu. Ulang balik. Kalamu qadimullah. Buat lagi, lengkok sikit. Lengkok kepala sikit. Baru dia main. Okey, semua sekali. Kalamu qadimullah. Okey. Ni, ustaz dengar yang puteri bila dengar pada lelaki ni. Apa siapa cerita? Oh, lelaki tak nak suara. Jangan malu ustaz. Okey, ulang balik. Kalamu qadimullah. Yumallu sama'uhu. Tanazza'an qawlin wa fi'alin wa niyati. Tanazza'an qawlin. Slow balik. Wa fi'alin wa niyati. Okey, pernah baca tak nazam tu? Lepas ni boleh baca boleh. Sekali Ustaz Azhar dia akan bagi polish balik. Ustaz dia dah sengau tak pergi mana lagi dia. Boleh sana? Tu orang lama dia tahu. Di mana saya ada surat taranum mula dengan kalamu qadimullah yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'alin wa niyati. Tanazzaha an qawlin wa fi'alin wa niyati. Kalamun qadim. Al-Quran tu qadim, sedia kala. Sedia. Ya? La yumallu sama'u, tak jemu dengar dia. Betul tak? Sekarang kita nak dengar suara Ustaz Zah pula ni. Jemu tak? Tadi pun kalau boleh, kita boleh nak bagi Ustaz Zah bersambung lagi. Boleh tak? Boleh. Sambung-sambung ke bawah. Sambung-sambung ke bawah. Pukul 4. Okey, tak apa. Adik tunggu sampai 4 lagi sampai Amin dah balik. Adik tunggu sampai 4. Apa? InsyaAllah. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Bersih daripada
Qaulin, perkataan, fi'lin, perbuatan dan juga niat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perkukuhkan niat kita mencintai Al-Quran, lahir sebagai jilul Quran. InsyaAllah, insyaAllah. Kita dengar pula, lepas ni pula Ustazah memperdengarkan lantunan suaranya. InsyaAllah. Ustaz Tuhulullah, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.